Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Gembala Bugis. Dan di kesempatan kali ini saya sedang memberikan minum kepada sapi yang diikat di luar kandang. Dan selanjutnya, kemarin kita kedatangan 3 ekor sapi sore hari. Seperti apa sapi-sapi yang datang kemarin, tetap saksikan di channel Gembala Bugis. Nah, sebelum sapi yang baru masuk kemarin kita ambil, kita beri minum. Terlebih dahulu rombongan alpida kita carikan rumput segar. Setelah itu kita ikat di sana. Seperti itu. Rumput di bagian sini sepertinya segar-segar, jadi lebih baik kita ikat di sini. Sapi-sapi juga bisa berteduh karena di sekitarnya banyak pohon-pohon yang bisa dipakai untuk berteduh. Alfida dan JJ sudah kita ikat. Selanjutnya saya akan mengambil sapi baru yang kemarin masuk sore hari untuk diberi minum. Inilah gambaran sapi yang kemarin baru masuk. Total ada 3 ekor, 1 induk dan 2 anak. Tapi karena anaknya saya lepas, saya juga kurang tahu anaknya sedang berada di mana. Yuk kita cari di mana posisi anaknya sekarang sambil kita bawa di tempat minum. Ketiga sapi sudah berada di tempat minum. Sepertinya mereka sangat menikmati minuman yang ada. Nah, seperti inilah gambaran sapi yang kemarin baru datang. Jadi ketiga sapi tersebut merupakan sapi betina. Dan nantinya jika harganya cocok akan dijual kembali, seperti itu. Kita pelihara sampai ada pembeli, dan jika cocok kita jual lagi. Nah, seperti itulah kegiatan di siang hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Tetap dukung channel kami, channel Gembala Bugis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.